Saya Adam Afif bin Muhammad Azmi dari Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Sepanjang kayuhan kapsel 25 tahun UiTM merentas cawangan di Semenanjung Malaysia, saya menjalankan tugas sebagai first aider dan juga recovery crew lah untuk kita punya cyclist. Hari ini dah masuk hari ke-6 sejauh 1,144 kilometer. Cyclist kita dah berkayuh lah. It is a tough ride journey. Dan setiap hari juga kami akan memastikan semua cyclist mempunyai nutrition yang cukup. Jika berlaku sebarang kecederaan, kami perlu pastikan setiap cyclist ni juga dapat berkayuh semula untuk hari esoknya. Setakat hari ke-6, tidak ada kecederaan yang serius. Cuma kecederaan muscle injuries, kita panggil sebagai muscle injuries, dan juga muscle fatigue. Dan antara treatment yang kita buat tu adalah cold water immersion therapy, which is ice bath lah. So, setiap habis ride, kami akan sediakan ice dan juga pool supaya semua cyclist ni dapat buat ice bath for the recovery process lah. Pada setiap ride juga, sebelum mula ride, kami akan pastikan nutrition untuk setiap cyclist ni cukup, bermula daripada awal sarapan, makan tengah hari dan juga post ride lah. So mereka kena load nutrition yang secukupnya untuk menghabiskan kayuhan kapsul ini. Selain daripada itu juga, semua cyclist kita bekalkan dengan khidmat urutan sukan, sports massage lah. Terutamanya di kampus-kampus yang menawarkan program sains sukan dan rekreasi, iaitu di kampus Cawangan Jengke Pahang, Harau, Perlis, dan juga di akhir kayuhan nanti di kampus Shah Alam. Pentingnya sports massage, kita bekalkan khidmat itu kepada semua cyclist ini supaya kita dapat pastikan kondisi mereka pada setiap hari kayuhan tu mereka berada dalam keadaan yang optimum untuk menghabiskan kayuhan kapsel 25 tahun UiTM merentas cawangan di Semenanjung. Saya Muhammad Fazli bin Rusli, staf unit sukan UiTM Cawangan Selangor, kampus Puncak Alam. Untuk kayuhan kapsul 25 tahun UiTM ini, saya bertugas sebagai memastikan kesemua basikal berada dalam tahap yang terbaik. Jadi tugas-tugas kami seharian ialah untuk mendapatkan maklumat daripada pengayuh-pengayuh tentang kondisi basikal masing-masing, kerana kami perlu pastikan kondisi basikal berada di tahap yang paling tip-top untuk meneruskan jarak kayuhan yang panjang, dan pastikan basikal tak ada masalah kerosakan mekanikal untuk sampai ke destinasi. Sekiranya berlaku sebarang masalah, kami akan membuat pembaikan on the spot di lokasi, ataupun kami akan membuat pembaikan di pit stop. Sekiranya tidak dapat diatasi masalah tersebut, kita akan dapatkan alat ganti daripada kedai-kedai basikal terdekat. Tapi yang paling penting, masalah perlu diatasi dengan segera supaya tidak mencacatkan perjalanan dan tidak mengganggu mental atlet ataupun pengayuh-pengayuh. Alhamdulillah, setakat hari ini belum ada apa-apa kerosakan yang serius. Diharapkan perkara ini takkan berlaku lah, supaya projek kayuhan 25 tahun ini boleh tamat dengan jayanya. Nama saya Muhammad Faizal, saya pencarah daripada Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi. Okey, sebenarnya kalau nak cerita tentang kayuhan ni, tugas saya kebanyakannya adalah setiap hari saya akan menyediakan ramalan cuaca supaya dapat membantu para pengayuh untuk berkayuh dengan lancar dan juga menyediakan mental atlet ke arah yang lebih positif. Jadi kalau nak ikutkan, kita ada plan sendiri untuk pit stop, kita sudah tentukan daripada awal. Tapi bergantung kepada motivasi ataupun psikologi rider tu sendiri. Sekiranya mereka tidak larat untuk berkayuh, terutamanya dalam waktu yang cuaca yang agak panas dan juga keadaan yang agak menyukarkan para rider ni untuk berkayuh, dan kita akan consider untuk berhenti di pit stop yang berdekatan. Pada destinasi kali ini, kami telah
berakhir kayuhan kami di Belum Rainforest Resort. Terima kasih kepada Belum Rainforest Resort dan juga Pulau Bani Foundation kerana sudi menaja kayuhan kapsel 25 tahun UiTM. Sekiranya tidak ada penaja, maka ia agak mengharuskan kami untuk berkayuh jarak yang lebih jauh sebenarnya. Jadi terima kasih kepada penaja yang sudi menaja kami.